Apakah ikan sapu-sapu bisa dimakan? Ikan sapu-sapu atau pleco adalah ikan air tawar dari keluarga Loricarida. Jenisnya banyak, tapi yang suka ada di sungai Konoha biasanya berjenis Pterygopletis. Berasal dari benua Amerika bagian selatan, hidup di sungai, rawa, dan danau. Bisa berukuran mencapai 70 cm. Makanannya apa aja, tapi paling sering lumut dan ikan-ikan kecil. Terkenal mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Banyak yang bilang daging ikan ini sering dijadikan campuran siomay dan lain-lain, karena memang ada yang nyari dan dijual dengan harga murah. Mereka bisa dimakan dengan catatan diperoleh dari lingkungan yang bersih. Sebaliknya ikan sapu-sapu yang berasal dari perairan yang tercemar tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Gimana menurut kalian dengan ikan sapu-sapu yang ada di Konoha? Aman gak ya buat dimakan? Silakan tulis di kolom komentar.